angin, panas dingin, ya memang terlelap lah. Tapi kalau bagi zikir, sampai itu kita tali, tak tidur kan? Adapun salat sunat subuh itu punya kelebihan yang besar dan pahala yang agung. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala rajulun, telah bertanya seorang lelaki, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah dullani ala amalin yanfa'uni Allah bihi. Tunjukkan aku satu amal yang Allah Taala beri manfaat kepadaku dengannya. Qala alaika bi raka'atai al-fajr. Ya, kamu kerjakanlah sembahyang sunat subuh dua rakaat. Fa inna fihi ma fadilah, sesungguhnya pada kedua-dua rakaat itu ada kelebihan. Kan? Saya sebut semua tu macam hormat lah. Kita bangun ni kepada usia-usia kita yang dah semakin senja ni, bukan macam dulu-dulu. Itulah tuan tadi, kita bangun tiba-tiba tak ada cucu. Wuih, jangan tersetap datang pada sleepies. Marah. Eh, nak bangun tu kahan boleh. Kan, nak bangkit pun lahan. Apa bangkit tu kan? Nah, kita kena nak semayang subuh je kan? Nah, semayang sunat dulu. Bagi lembut dulu. Tunggu badan kita. Jadi di situ kelebihan-kelebihannya semayang sunat subuh. Nah, kan? Lepas tu membolehkan jemaah datang berasuhan subuh. Kan? Dia tak macam semayang maghrib. Semayang maghrib ni waktu pendek. Yang panjang untuk maghrib ni, pendek untuk maghrib ni. Lepas itu setengah-setengah baca surau, lepas azan terus naik semayang maghrib. Setengah-setengah, saya tak ingat lah. Setengah-setengah masjid. Terutamanya masjid India. Lepas azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pernah kena tu. Jadi imam satu masjid di Batalan Jaya. Terkejut kan? Mula-mula petugas kita, baru kerja di situ kan. Jadi kena waktu tugas pun maghrib. Saya pun relax tengah-tengah siap-siap ke azan tengah siap-siap lah. Kan? Pakai jubah apa semua. Tiba-tiba dah. Habis azannya, saf, Allah bar, Allah bar, Allah. Nasib baik muda ni macam tu boleh terjun-terjun lagi. Kalau kau jadi macam serah ni, ha, ketih lah tuan. Kan? Itu maghrib. Di subuh ni memang sengaja kita panjangkan waktu dia antara azan dengan iqamah. Waktu tu lah kita sembahyang sunat subuh tu. Kalau boleh buat 4 rakaat pun bagus. Tak dapat buat 4, 2 pun alhamdulillah. Ada kelebihan dia. Sebab selain ini juga diriwayatkan daripada beliau. Ya, ada Nabi SAW berkata, Nabi SAW baginda tak bersabda, la tadamu rakaatain qabla solatil fajr. Jangan mempersisikan 2 rakaat solat sunat subuh. Fa'inna fihima ar-rawaib, kerana padanya terdapat banyak kurniaan. Maksud sabda Rasulullah ar-rawaib itu ialah pahala yang didapatkan padanya. Justru ia juga dinamakan solat ar-rawaib, kata tunggalnya adalah ar-ra'ibah. Ar-ra'ibah, ar-rawaib. Pahala yang banyak. Tapi ramai kita yang terlepas pahala ini. Pasal subuh pun dah nampak lima kan? Kadang-kadang lah, biasa tu. Kan? Penat tuan-tuan. Saya faham. Ya, balik pukul 11. Kerja habis shift pukul 11. Kita pun dibesarkan dalam keluarga polis. Bukan tuan-tuan dia. Saya pun dibesarkan dalam keluarga polis. Kan yang cara-cara tempat tu. Kiamat tu. Tengok macam mana arwah ni. Ya? Masuk 3 keluar 11. Masuk 11 keluar pagi besok. Bersebelai balik. Jaga balik mata tu. Nunggu arwah ni. Arwah tu kan. Oh, ya. Cucu sayang kan tu. Ya. Lagi tu tak balik nak tidur. Tu ya. Tu balik. Dan tu balik nak layan cucu pula. Kan? Besok pagi nak bangun pengunjung ni. Masuk si pagi pula. Kadang-kadang kita terlewat tu biasa. Bukanlah kata elok, tapi lumrah lah, biasa lah. Kan? Tapi makna kata kalau kita dapat bangun pada waktunya, ambillah kelebihan yang ada. Semayang subuh dua. Semayang subuh dua. Rakaat. Dua rakaat solat subuh itu mengatasi harta pampasan perang.
seluruhnya penduduk Mekah itu juga pemuda perniagaan ahli sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Quran. Ini kalau kita baca qul huwallahu dapat pahala satu pertiga Al-Quran. Masa itu tahil. Dibaca qul huwallahu itu tiga kali baca dah dapat pahala satu Al-Quran. Wa qul ya makafirun ta'dilu rubu'al Quran, dan qul ya makafirun itu menyamai seperempat Al-Quran. Cukup Al-Quran. Qul ya ayuhal kafirun, baca surah tu je pahalanya suku Al-Quran. Wa kana yaqrubu ma fi rak'atay al-fajr, dan ya, kedua-duanya sunat dibaca dalam sunat solat sunat subuh. Jadi bila kita sembah solat subuh, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallah, tiga kali. Ataupun kalau di sini nak baca qul ya tu 4 kali pun boleh. Qul ya baca 4 kali, rakaat kedua qul huwallah baca 3 kali, dapat pahala 2 kali khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Mana nak cari pahala kan? Kita ni pun dah tak lama. Betul tak? Kita rasa kita pun lama kini. Boleh berhenti kita berhidup sampai 100 tahun. Silap-silap kita takut-takut kita ni tak ada nak pincin. Tak sempat nak bersara. Takut-takut kita bersara je, belum sempat dapat duit ganjaran. Tak sempat lagi. Allah Ta'ala jumpa. Pencet-pencet dah, tak sempat kita dapat duit ganjaran. Dah, tak ajak pembeli. Kita dah niat tadi. Saya ustaz, bila saya nak pencet nanti ustaz, saya niat dah duit ganjaran saya. Esok saya ambil package RM20,000, isi saya RM20,000, nunggu kita pergi haji tempat. Contoh, bukanlah kisah benar, tapi contoh. Memang kebanyakan orang dengan pesara itu, nawa itu dia. Yalah, kita dah pesara dah tak ada apa dah sebenarnya. Kan rumah dah selesai, kereta dah selesai, anak-anak semua dah kerja. Dia dapat duit ganjaran, apa nak buat ni? Pertama-tama ni kita nak mengerjakan ibadah haji. Tak kira lah package ke tak package ke. Saya tengok kat luar tu ada package apa pun kat luar tu. Sumpah, travel tau. Dia kata haji RM20,000. RM20,000. Campur isteri kita RM50,000. Kan? Dah step lah. Ya, tapi tak sempat nak dapat duit ganjaran taklah jemput kita balik Allah. Jadi masa-masa inilah kita nak perlukan pahala ni. Betul tak? Kan? Masa-masa inilah. Jadi bila itu masa-masa subuh tu, rakaat pertama baca surah Al-Kafirun 4 kali, rakaat kedua baca qul huwallah 3 kali. Wa qala hatani rak'atani fima rukbatan. Maka kedua rakaat solat ini mengandungi nilai seperti permata. Betul tak tu? Kan? Maksud hadis ini hanya akan diketahui oleh Allah SWT sahaja, namun kedua rakaat akan disukai oleh manusia seperti mana mereka suka untuk mengumpulkan permata dan mengasihinya lebih daripada yang lain, haroba terhadapnya dan cenderung untuk memperbanyakkannya. Dia akan jadi macam duha lah. Mula-mula kita nak buat duha tu tak ramai yang jual. Ni cerita dekat tempat kami yang fikir lah, bukan cerita sendiri. Tak ramai yang jual. Adalah dalam 50 orang. Mula-mula habis main duha, balik. Itu cerita kami ni sendiri yang fikir. Habis main duha, balik. Tapi lama-lama perlahan dengan sikit-sikit-sikit makin ramai yang datang. Alhamdulillah. Ada pula kita menyediakan sarapan pak, sarapan pagi. Oh, lagi ramai yang turun. Tapi di sini benda dah lama, dah jalan lama kan. Jadi tak ada masalah. Kan? Benda dah ada. Jadi bila kita dah biasa buat, kita rasa, tak buat sebab kita sembuh ni. Allah.
dia akan terasa benda tu.